TikTokers Fadel BJD hadir di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat, 4 Oktober 2024. Kedatangannya untuk memberikan kesaksian atas kasus dugaan persetubuhan anak dan aborsi ilegal terhadap putri Nikita Mirzani. Laura Meizani, Naseru Asri alias Loli. Tak sendiri, Fadel BJD turut didampingi pihak keluarga dan penasihat hukumnya, Rasman Arif Nasution. Penasihat hukum Fadel BJD, Rasman Arif Nasution, mempertanyakan alasan Nikita Mirzani mempersoalkan kedekatan kliennya dengan putri Nikita Mirzani, Loli. Padahal, selama 2 tahun terakhir Loli dibiarkan begitu saja. Bahkan, saat Loli menempuh pendidikan di London, Inggris, Rasman menuding Nikita Mirzani seakan melepas tanggung jawab sebagai seorang ibu. Kita patut menduga ada seorang ibu NM, Nikita Mirzani, di luaran sana yang 2 tahun. Hampir 2 tahun membuat anaknya tidak ada bertanggung jawab di UK, kata dia di Polres Metro Jaksel, Jumat, 4 Oktober 2024. Asman juga menyoroti sikap Nikita Mirzani terhadap Loli. Dia menyebut, Loli berkali mengunjungi rumah ibunya namun tak pernah dibukakan pintu. Setelah 5 kali datang untuk bertemu dengan NM, Nikita Mirzani ternyata ditolak, ucap dia. Rasman mengatakan, ketika Loli diperlakukan seperti itu, kemudian kliennya dan keluarga menerima Loli dengan tangan terbuka. Dengan rendah hati dan murah hati keluarga BJD menerima dan mencarikan tempat tinggal, ucap dia. Karena itu, tolong dilihat secara jernih NM, Nikita Mirzani. Bagaimana dia? Apakah dia termasuk penelantaran? Membiarkan kenapa kok sekarang baru ribut bersuara, dia menandaskan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.